Komandan Pasmar 1, Brigjen TNI Marinir Hermanto, SE, MM, CSBA, memimpin serah terima jabatan Wakil Komandan Pasmar 1 yang dilaksanakan di Mako Pasmar 1, Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, serah terima jabatan Wadan Pasmar dilaksanakan dari Kolonel Marinir Sugianto, SOS, kepada Kolonel Marinir Bambang Wahyuwono, SAP, di mana sebelum menempati jabatan Wadan Pasmar 1, Kolonel Marinir Bambang Wahyuwono telah menjabat sebagai Asintel dan Kormar, dan selanjutnya Kolonel Marinir Sugianto akan melaksanakan pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas. Serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan dinamika dari sebuah organisasi dalam rangka regenerasi serta tuntutan kebutuhan organisasi. Selain itu, serah terima jabatan juga memiliki dimensi yang sangat penting dan strategis dalam rangka reorganisasi dalam memimpin organisasi.